bermain Mobile Legends, game semua game di sini di Huawei P50 Pro ini dilibas ya guys. Ini udah kelas-kelas Sultan ya guys, ini HP kelas Sultan dan juga HP dengan kamera terbaik dunia. Oke, jadi buat teman-teman yang mau beli Huawei P50 Pro ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Welcome back to my channel, ketemu lagi sama saya Madurat ya guys. Jadi di video kali ini saya akan nge-review HP dengan kamera terbaik dunia ya guys. Ini adalah HP Huawei P50 Pro dengan tampilan belakangnya, backdoornya ini mengkilap dan ini sangat mewah sekali ya. Karena di sini untuk kameranya di sini sudah nomor 1 dunia ya untuk HP Huawei P50 Pro. Ini saya akan nge-review setelah saya make setelah beberapa bulan ya. Ini di HP flagship HP Huawei dengan kamera terbaik di dunia ya. Ini kameranya 100 kali zoom dan juga kamera terbaik juga ya guys. Ini mengalahkan HP-HP Android lainnya dan juga iPhone ya. Ini dengan kelas kamera terbaik dan juga ini sudah saya pakai setelah berjalan beberapa bulan ya guys. Oke. Dan ini adalah tampilannya, ini adalah menunya awal ya. Menu awal di HP Huawei P50 Pro. Ini dengan layarnya sudah OLED ya, ini layar OLED cangkung mempesona. Ini harga dengan harga barunya itu dengan harga baru 14 jutaan ya, sekitar 14.999.000 untuk harga barunya. Oke, langsung saja di sini saya akan cek untuk kamera dan lain sebagainya yang setelah saya memakai beberapa bulan ya. Di sini lumayan bagus dan juga karena ini sudah di web di Exomat itu nomor 1 ya, sekarang sudah digeser nomor 2 untuk kameranya. Ini bisa teman-teman lihat, ini adalah kameranya dengan 100 kali zoom ya. Ini 100 kali zoom, jadi teman-teman kalau mau jadi kreator tidak usah membeli kamera lagi ya, karena di sini sudah kameranya ini yang terbaik, sudah 100 kali zoom. Bisa teman-teman lihat di sini zoomingnya ya, 100 kali zooming dan di sini tidak pecah. Karena ya, untuk kamera periscope telefotonya ini 64 megapiksel ya guys, oke. Lanjut untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM 8 GB ya. Dan untuk internalnya di sini menggunakan internal 256 GB ya. Jadi internalnya 265 GB dan juga untuk CPU atau prosesornya di sini menggunakan Snapdragon 888 ya. Jadi menggunakan Snapdragon 888. Jadi buat teman-teman ini adalah HP yang terbaik ya guys. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk prosesor menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 4G Mobile platform ya. Untuk RAM di sini menggunakan RAM 8 GB dan juga internal 256 GB total ya. Untuk resolusi dan di sini bisa teman-teman lihat semuanya ya. Dan pas keamanan di sini 1 Maret 2022. Di sini ini adalah HP kamera terbaik ya. Untuk HP kamera terbaik dunia, HP Huawei P50 Pro dengan MUI 12 ya. Oke. Dan di sini juga ada untuk baterainya di sini sangat awet ya di sini. Baterai dan layarnya di sini juga lengkung, bisa teman-teman lihat ini adalah HP yang menurut saya kamera terbaik. Oke, dan selanjutnya kita akan untuk speakernya di sini menggunakan stereo ya.
karena ini sudah HP flagship dan juga ini sudah anti air. Jadi HP Huawei P50 Pro ini sudah mempunyai IP rating yaitu IP68, yaitu anti air, anti debu ya guys. Jadi di sini untuk hujan-hujan mau bisa dipakai ya. Bisa dipakai untuk nyelam atau juga bisa dipakai untuk dipakai berhujan atau dicoba diceburin ke kolam ya guys, karena di sini ini sudah IP68. Untuk kameranya di sini bisa teman-teman lihat sendiri di website DxOMart, itu nomor satu ya guys, itu nomor satu dunia. Ini adalah HP menurut saya HP kamera terbaik, dan di sini untuk kualitasnya sangat premium sekali karena ini adalah HP Huawei terbaru ya, Huawei P50 Pro yang saya beli di online ya guys. Ini sangat bagus sekali, dan kenapa saya review karena di sini ini akan saya jual, dan ini adalah review terakhir atau pemakaian terakhir setelah saya beberapa bulan make. Namun di sini kekurangannya yaitu hanya di GMS saja ya. Namun di sini GMS-nya sudah ada GSpace, dan di sini sudah ada APP Galeri Huawei ya. Jadi semua tidak ada kendala ya selama saya make. Semua saya install mulai dari sosial media dan juga alat-alat edit semua bisa terinstall di sini ya guys. Namun di sini sudah saya reset ke pabrik karena di sini sebentar lagi ini sudah saya kirim ke pembelinya ya. Nah, di sini saya sudah lelang atau sudah saya jual ini guys. Oke, di sini bisa teman-teman lihat di sini ini adalah HP yang kamera terbaik dunia guys yang saya gunakan atau yang saya pakai ini. Ini menurut saya ini adalah HP kamera terbaik ya. Karena untuk HP kamera terbaik dunia 2022 ini masih nomor 1 ya untuk di web DxOMart atau di web luar negeri dengan nilai yang paling tinggi mengalahkan iPhone 13 Pro Max dan juga HP-HP lainnya guys. Ini menurut saya cakep banget, mantep banget, ini HP terbaik. Untuk pemakaian game di sini sangat bagus sekali karena untuk Snapdragon 888 ini, untuk Snapdragon 88 ya, bisa teman-teman lihat ini Snapdragon Qualcomm Snapdragon 88 ini lumayan, bukan semut lagi guys, ini ultra ya, ultra, jadi smooth ultra. Jadi kalau mau bermain Mobile Legend game, semua game di sini di Huawei P50 Pro ini dilibas ya guys. Ini udah kelas-kelas Sultan ya guys, ini HP kelas Sultan dan juga HP dengan kamera terbaik dunia. Oke, jadi buat teman-teman yang mau beli Huawei P50 Pro ini, bisa teman-teman cari aja secondnya banyak ya, dengan harga-harga sekitaran 12 juta, 11 juta dan 10 juta itu banyak di online. Oke guys, di sini sudah saya pemakaian sendiri, alhamdulillah di sini sangat puas sekali untuk kameranya ya, dan bagus, dan tidak ada HP-HP lain yang mengalahkan kamera ini guys menurut pengalaman pemakaian saya setelah beberapa bulan saya pakai. Untuk potret semuanya bagus ya, dan kameranya di sini juga stabil, jadi semuanya oke. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Ini pengalaman saya selama saya memakai HP flagship Huawei P50 Pro dengan kamera terbaik dunia ya guys. Ini rencana HP ini saya untuk prank dan lain sebagainya karena kameranya di sini 100 kali zoom ya. Jadi kalau mau kamera apa saja yang jauh itu teman-teman bisa menggunakan Huawei P50 Pro ini. Kameranya sangat jernih sekali guys. Ini cocok buat teman-teman yang suka vlog, ngeprank, dan lain sebagainya guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya, Madurate.